Keberhasilan atlet Kalimantan Timur di cabang olahraga akuatik lomba renang perairan terbuka atau open water swimming dengan jarak 5.000 meter itu merupakan prestasi yang cukup membanggakan dan melampaui target yang diinginkan. Kaltim sendiri menurunkan dua atlet terbaiknya pada nomor 5.000 meter putra putri, yakni Klip Fernando dan Novi Ade Suryani dengan meraih 2 medali perunggu. Meski terdapat fasilitas serta sarana yang sangat minimalis, hal itu tidak membuat semangat para atlet untuk meraih prestasi pada ajang Pekan Olahraga Nasional di Jawa Barat. Terima kasih. Berikutnya peringkat kedua dengan nomor 1. Dengan perolehan hari ini 1 medali perak di nomor 10.000 dan 2 medali perunggu di nomor 5.000 putra dan putri, saya kira itu sudah bisa membuktikan dan menjawab keraguan banyak pihak terkait renang cabur akuatik. Ini buat mama, buat keluarga di rumah, buat pelatih Om Erwanto dan Pak Rianto. Kami cuma ingin ada perhatian lebih lagi Tony buat verifikasi. Indramayu atas nama Bapak Dr. Dengan raihan hasil yang maksimal ini diharapkan bagi para pemangku kepentingan agar dapat memperhatikan serta memberikan pembinaan. Sehingga cabang olahraga akuatik Kaltim, khususnya renang perairan terbuka atau open water swimming, bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dari Indramayu, Jawa Barat, bagian Humas dan Protokol melaporkan.